harus menjadi refleksi ya buat kita, bahwa pastikan informasi yang kita berikan kepada anak itu adalah informasi yang bisa membangun pemikiran yang berkualitas, yang bisa mengajak anak-anak untuk sampai pada level tahap berpikir cemerlang. Jadi jangan anak-anak itu di tahap berpikir yang rendah. Secara garis besar, di dalam sebuah buku yang berjudul tentang hakikat berpikir, tulisan Seth Akhildin ini, ada 3 taraf berpikir manusia. Yang pertama adalah taraf berpikir rendah, yang kedua adalah taraf berpikir mendalam, dan yang ketiga adalah taraf berpikir mustamir. Mustamir itu adalah taraf berpikir cemerlang. Anak-anak kita itu harus diajak untuk ke proses berpikir sampai taraf berpikir cemerlang. Ini nggak akan sampai kepada taraf berpikir cemerlang kalau kitanya sebagai orang tua dan sebagai gurunya tidak memberikan informasi-informasi yang bermutu kepada anak-anak kita. Di rumah juga orang tuanya membiarkan anak-anak kita menjadi penikmat, penikmat konten YouTube. Kan sekarang banyak ya YouTuber-YouTuber atau artis-artis seleb yang mereka membuat konten-konten, tapi konten-konten itu adalah konten-konten yang kurang bermutu ya, atau bahkan kadang-kadang ada juga yang tidak sesuai dengan kaidah Islam. Nah, hati-hati ya, karena kita bisa lihat dari jurnal ini, ketika kita memberikan informasi kepada anak, ternyata informasi itu masuk di dalam otak mereka, lalu tertuang baik dalam gambar ataupun di dalam tulisan-tulisan mereka. Demikian juga sebaliknya. Kalau informasi-informasi yang tidak bermutu, beneran? Kalau informasi-informasi yang tidak bermutu kita biarkan masuk di dalam otak anak-anak kita, maka jangan heran kalau suatu ketika kita terkaget-kaget dengan perubahan perilakunya, perubahan cara pandangnya, ya. Karena informasi apapun itu pasti akan berpengaruh terhadap cara pandang mereka. Sehingga bagaimana caranya agar otak anak-anak kita itu menjadi otak yang berpikir cemerlang, ya caranya, ya kasih informasi. Kasih informasi yang berasal dari Al-Quran, yang berasal dari hadis Rasulullah, yang berasal dari sirah Nabawiyah, sejarah para sahabat, tarikh, ya, informasi-informasi yang bermutu, kemudian informasi yang berkaitan dengan sains. Ini akan membuat anak terbiasa mereka menerima informasi-informasi yang mereka rasa informasi itu bermanfaat untuk hidup mereka. Sehingga ketika mereka nanti melihat konten-konten yang tidak bermanfaat, misalnya tentang para artis, tentang YouTube, konten-konten YouTube yang itu konten-konten tidak membangun diri mereka, mereka tidak tertarik untuk mendengarkan. Karena apa? Karena kita sudah membiasakan mereka untuk membekali dengan informasi-informasi yang meningkatkan kemampuan berpikir mereka. Nah, harapannya adalah dengan memberikan pijakan kepada anak-anak kita mulai dari tahapan menggambar, tahapan menulis, walaupun ini diterapkan di TK anak soleh, tetapi bagi orang tua, terutama orang tua TK anak soleh, ketika anak-anak ini sudah di sekolah dasar, mungkin di SD-nya tidak dilanjutkan proses seperti ini, maka seyogianya lanjutkanlah di rumah. Karena apa? Karena membuat jurnal ini adalah salah satu cara untuk menjadikan pena-pena itu adalah salah satu alat untuk memberdayakan diri anak-anak kita. Ya, dengan pena-pena mereka dikombinasikan dengan pengetahuan informasi yang bermutu, sehingga nanti pena-pena mereka itu adalah pena-pena yang menorehkan aksara-aksara yang bermakna, yang bisa meningkatkan pengetahuan, bisa memberikan inspirasi, bisa memberikan motivasi, ya, bahkan kemudian membangun kesadaran, ya, terutama kalau kita sebagai seorang muslim, maka yang harus kita lakukan itu ada tentu pada akhirnya kita harus mengajak orang lain untuk mengkaitkan semua fakta yang ada, semua peristiwa yang ada, semua informasi yang kita sajikan itu dari kacamata akidah Islam. Nah, bagi orang tua yang sudah melakukan jurnal, lakukanlah portofolio jurnal. Lakukan setiap hari sambil mengalirkan TFP. TFP silakan dibuat oleh orang tua sendiri, oleh ibu sendiri. Ibu mau menyampaikan informasi tentang apa,
tidak perlu takut, tidak perlu takut salah ya, selama ibu yakin bahwa sumber informasi yang ibu gunakan itu benar, bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi kalau yang ibu sampaikan itu adalah isi di dalam Al-Quran, itu Masya Allah. Ya, kemudian pada saat mendampingi mereka jurnal, kita tidak mencontohkan, tapi kita berikan dengan pijakan, yaitu melalui komunikasi kita, ya, bukan intervensi fisik. Intervensi fisik itu bukan dengan memegang, bukan dengan mencontohkan, ya, tetapi bagaimana anak melahirkan, menuangkan setiap coretannya itu adalah lahir dari pemikiran mereka sendiri. Dan ini adalah cara yang menurut saya lebih mudah dan menyenangkan. Tidak hanya mengembangkan kemampuan baca tulis, tetapi yang lebih penting dari itu adalah mengembangkan kemampuan literasi. Kenapa harus mengembangkan kemampuan literasi? Saya membaca sebuah informasi ya. Saya membaca sebuah informasi, ada laporan dari laporan Program for International Student Assessment ya, yaitu dari PISA, yang mengungkapkan bahwa tradisi literasi masyarakat Indonesia pada tahun 2012 ada di peringkat ke-64 dari 65 negara. Ini bukan prestasi yang membanggakan. Artinya kemampuan literasi anak-anak kita, pelajar Indonesia, ini kemampuannya sangat rendah. Kemampuan literasi itu apa? Tadi saya sudah jelaskan, kemampuan literasi itu tidak sekedar membaca sebuah tulisan, tapi bagaimana kemudian melakukan suatu analisis terhadap apa yang dia baca. Merangkumnya, mengkaitkannya dengan konsep-konsep yang lain. Ini adalah kemampuan literasi sehingga dia bisa memaknai. Kalau sudah membaca buku, judulnya itu bukan saya sudah selesai baca buku. Tetapi apa yang dia dapat dari buku tersebut. Lalu dimaknai secara kontekstual. Nah ini penting sekali. Penting sekali. Bagaimana kita harus mengaitkan antara teks dengan kontekstual. Termasuk bagaimana kita mengaitkan antara teks-teks di dalam Al-Quran dan hadis secara kontekstual di dalam era sekarang. Ini ada sebuah tantangan untuk kita. Kenapa? Karena banyak ada di antara kaum muslimin ini yang berpendapat bahwa Islam ini sudah tidak sesuai zaman gitu ya. Aturan Islam ini sudah out of date, sudah tidak sesuai lagi lah diberlakukan di zaman sekarang. Nah, padahal dzalikal kitabu la raiba fih, di dalam Al-Qur'an itu tidak ada keraguan sedikit pun, dan kita sebagai orang muslim harus yakin bahwa di dalam hidup kita, seluruh masalah ada solusinya di dalam Al-Quran dan hadis. Tantangannya adalah bagaimana kita mampu untuk menerjemahkan teks-teks yang ada di dalam Al-Quran dan hadis itu menjadi sebuah kontekstual yang kita bisa melihat bahwa Islam itu betul-betul agama yang bisa menjadi hudan untuk kita, untuk manusia. Nah, itu dilihat dari peringkat PISA. Kemudian, Indonesia juga berada di peringkat dalam hal kemampuan membaca ya, kemampuan indeks membaca. Indonesia menempati urutan ke-57 dari 65 negara. Ini adalah harus menjadi lecutan ya buat kita bahwa mulailah kita mengajarkan membaca dan menulis, bukan hanya anak bisa baca dan tulis, tapi mereka punya kemampuan literasi, dan tentunya sebagai orang Islam, kemampuan literasi mereka itu haruslah kemampuan literasi dari perspektif Islam. Ini menjadi sebuah tantangan yang harus kita terjemahkan di dalam proses pendidikan di sekolah kita dan juga di rumah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, mungkin kita lanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Saya tutup dulu. Ya, baik. Silakan mungkin Bu Emy ada yang mau bertanya dari apa yang saya sampaikan. Baik, karena saya lihat belum ada pertanyaan, sekarang saya aja yang mau bertanya nih. Saya mau bertanya kepada Bu Emy. Bu Emy gantian ya nih Bu Emy nih ya, ibu-ibu semua. Masya Allah ya, saya sungguh merasa sangat bersyukur saya memiliki sahabat, memiliki guru ya Bu Emy dan juga guru-guru TK Anak Soleh yang lainnya, di mana saya juga banyak belajar dari mereka. Nah Bu Emy ini adalah salah satu guru di TK Anak Soleh Makassar yang sudah punya pengalaman yang banyak bagaimana mendampingi anak-anak pada saat jurnal. Bu Emy, apa sih bagi Bu Emy sendiri yang menarik ketika
mendampingi anak jurnal? Apa yang menarik gitu loh buat Emmy? Ada nggak sebuah pengalaman yang berkesan? Ya, karena Bu Emmy juga kan pernah ya melaksanakan metode sebelumnya dari jurnal ini ya. Kita sudah pernah mengandalkan metode suku kata, kita juga pernah mengenalkan metode yang lain. Nah, lalu ketika kita beralih ke jurnal ini, apa yang Bu Emmy rasakan? Silakan Bu Emmy. Baik, Munovi, terima kasih. Dari pengalaman saya selama mendampingi anak, dari awal mengajar di sini memang banyak sekali perbedaan cara mengajarkan, terutama ya yang berhubungan dengan menulis. Kalau dari awal-awal memang kita mengajarkan menulis itu, kita langsung istilahnya menyamaratakan semua anak bahwa anak ini cara mengajarkannya sama. Jadi ketika kita mengenalkan huruf, kita hanya, oh ini huruf A. Jadi anak semua mengucapkan huruf A. Kita tidak tahu bahwa dari sekian anak ini mempunyai tahapan perkembangan yang berbeda-beda. Jadi otomatis cara memperkenalkan suatu bentuk, misalnya huruf atau angka, itu juga harus berbeda. Nah, sedangkan sekarang, alhamdulillah, setelah kita beralih kepada pembelajaran sentra, yaitu di CCT, maka yang pertama sebagai pendamping, guru ataupun orang tua, yang utama dulu, yang harus kita perhatikan dulu itu adalah sikap, yaitu sikap sabar. Karena yang dihadapi anak mempunyai gaya belajar yang berbeda, tipenya berbeda, menjadi mengenalkan huruf juga itu berbeda-beda. Jadi misalnya anaknya ketika kita memperkenalkan huruf, dia langsung tahu, oh huruf A seperti ini. Ada juga anak ketika kita memperkenalkan huruf, memperlihatkan huruf, itu lama baru dia bisa tahu ini huruf A misalnya. Tapi ada juga anak ketika memperkenalkan huruf, caranya dengan pengucapan. Jadi dia melihat mulut kita ketika mengucapkan huruf. Bagaimana lidahnya, apakah ada suara yang, ada angin yang keluar dari mulut ketika mengucapkan huruf A. Apakah lidahnya bergetar ketika mengucapkan huruf A. Itu semua diperbalkan ke anak ketika kita memperkenalkan satu huruf. Ya, terutama dari huruf namanya anak, yang dekat dengan anak. Jadi ketika kita menghadapi anak, dalam memperkenalkan huruf, kita harus betul-betul anak itu memperlihatkan kita. Kemudian ketika kita lihat, oh anak ini ketika kita memperbalkan, anak masih membutuhkan waktu yang lama. Makanya kita pindah beralih ke cara yang lain, misalnya dengan melakukan gerakan, misalnya menulis di udara atau menulis di punggung tangan, agar anak itu bisa merasakan bagaimana caranya mengenal satu huruf A saja. Jadi seperti itu untuk memperkenalkan satu huruf atau satu bentuk ke anak. Jadi ada yang bisa secara langsung bisa anak tahu ketika dilihat, ada yang dengan memperlihatkan mimik kita ketika kita mengucapkan. Tapi apakah kita ketika mengenalkan huruf itu hanya satu cara? Kita menggunakan ketiga cara itu kepada anak. Karena anak itu tidak hanya satu, dominan satu gaya belajar yang dimiliki oleh anak. Jadi kita menstimulasi semua gaya belajar anak ketika kita memperkenalkan huruf kepada anak. Kemudian yang paling menarik ketika mendampingi anak dalam hal mengenal huruf atau mengenal satu kata, yaitu ketika yang membuat saya sendiri senang ketika mengenalkan huruf itu, ketika anak itu sudah paham dalam satu huruf dalam waktu yang maksudnya yang singkat. Anak bisa langsung tahu itu huruf ketika kita memperkenalkan
huruf itu dalam jangka waktu yang singkat. Kita bisa tahu, oh sekian hari anak ini sudah tahu satu huruf, oh nanti ditambah lagi sekian satu huruf lagi. Jadi memperkenalkan huruf juga itu dengan